بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلى ما بعد Ibu-ibu dan bapak sekalian, yang dimuliakan Allah pada malam mubarakah malam Jumat penuh berkah ini semoga Allah mencurahkan seluruh rahmat dan berkahnya untuk kita semua khususnya yang hadir pada malam mubarakah ini Bapak-Ibu sekalian kita masuk ke Pengejian kita yang lalu Tapi sebelumnya marilah kita memohon Kepada Allah Agar dibukakan seluruh Pintu-pintu rahasianya untuk kita semua Dan mari kita menundukkan kepala Semoga surah Al-Fatihah yang kita akan bacakan Pertama kita peruntukkan Kepada Tentu saja junjungan kita Kekasih kita Nabi Yuna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Semoga mewujud menjadi sebuah tanda kerinduan kita terhadapnya. Demikian pula kepada para guru-guru kita yang lain, mungkin diantaranya telah meninggalkan kita, mulai dari guru-guru waktu kita SD, guru mengaji. Semoga mereka yang penuh ketulusan itu digabungkan dengan para kekasih Allah yang lainnya. Kemudian kedua orang tua kita tentunya, baik yang mendahului kita maupun yang masih hidup, Semoga juga tercurah berkah dari doa berjamaah kita pada malam Jumat Mubarakah ini. Ala hadhihi niyyah wa la kullu niyatin salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Al alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita kemarin sudah membahas tentang uh, wudhu. Ya, saya ulangi sekali lagi: wudhu mencuci muka, menurut syariat, menurut tarekat, dan menurut hakikat. Kita berasumsi semua yang hadir pada kesempatan ini insya Allah sudah mendalami, sudah memahami masalah-masalah fikih. Sekali lagi saya ingatkan dari kita semua Bapak Ibu sekalian tidak boleh sama sekali mempertentangkan antara tasawuf dengan fikih. Tidaklah selayaknya orang mendalami tasawuf kalau dia belum memahami bahkan mendalami fikih. Jangan sampai nanti ada di antara kita atau ada orang-orang loncat mau mendalami tasawuf tapi fikihnya masih sangat dangkal. Itu tidak boleh terjadi karena itu Bapak Ibu sekalian, perjalanan waktu kita hampir 10 tahun ini maka itu kita sangat yakin insyaallah jamaah tetap kita Sunda Kelapa sudah bisa masuk ke Kajian tasawuf tentang uh, syariah, dan sekarang ini kita masuk ke "yamum". Minggu lalu kita sudah membahas tuntas tentang wudhu, ternyata yang dimaksud muka bukan cuma wajah, tapi juga isi kepala, termasuk juga di dalamnya adalah panca indra, bukan hanya panca indra lahiriah, tapi juga panca indra batiniah yang harus ditembus dengan air wudhu dan ternyata air itu Bapak Ibu sekalian memang punya kemampuan untuk menembus jenis-jenis alam yang berlapis-lapis di dalam diri kita sendiri mulai dari alam syahadah dalam bentuk jasad ya, biologis yang dari tanah ini juga nanti kepada jiwa alam eh, apa namanya malakut kita sampai kepada roh alam jabarut air itu biasa disimbolkan sebagai ilmu Allah biasa juga disimbolkan dalam istilah lainnya itu adalah ilmu laduni kita sudah bahas minggu lalu kita lihat sebagai contoh mencuci seluruh bagian muka itu syariatnya Tarekatnya mencuci seluruh panca indera lahiria ya penciuman, pendengaran, dan penampilan wajah dari berbagai dosa. Ini pun juga berlaku pada, pada uh, tayamum, Bapak-Ibu sekalian. Maka itu saya sengaja mengulangi kembali ini supaya saya tidak menjelaskan lagi kenapa kok muka dan tangan dibasuh pada waktu berwudu dan apa hikmah dibalik itu. Ini dia. Selain mencuci seluruh bagian muka kalau air ya tahu wudu tapi kalau tayamum bukan mencuci tapi masah mengusap itu bedanya jadi lain mencuci lain mengusap nah kalau ayatnya atau dalilnya ini kita lihat Bapak Ibu sekalian tayamum ini perhatikan wa in kuntum marda au ala safarin au jaa'a hadum minkum minal gha'iti Aw lamastumun nisa fa lam tajiduma an fataya dan tayiban famsahu bi Ini yang saya ingin uh, jelaskan masah di situ. Kalau di wudu tadi faghsilu wujuhakum. Ya. Yeah. Di sini famsahu bi wujuhikum. Kalau di ayat wudu faghsilu Wamsahu biru usikum di sini bukan wamsahu biwujuhikum jadi tidak semua anggota muka itu harus dibasuh dengan tiamum jadi kalau ada pori-pori -por yang tidak ditembus oleh debu-debu tanah maka itu enggak masalah karena di sini disebutkan wamsahu biwujuhikum dan basulah dengan turap ya tanah eh, bagian mukanya, tidak ditetapkan totalitas harus menyentuh seluruh pori-pori, tidak. Sebatas usapan itu saja. Jadi jangan bercermin, masih ada yang belum tersapu bedak, kalau menggunakan bedak. Jadi subhanallah, kenapa Tuhan mengatakan wujuhikum, tidak fagesulu wujuhakum seperti air wudhu? Air wudhu tidak boleh sekedar mengusap, harus mencuci tidak boleh ada yang kena yang tidak kena pori-pori. Tapi kalau bertayamum boleh. Kalau ada yang menolak pendapat ini, tunjukkan ayat ini. Allah mengatakan famsahubi wujuhikum. Ya, Tuhan tidak mengatakan fagusulu wujuhakum. Nah, jadi ini. Kalau kita mau mendebat orang ya harus kuat sedikit bahasa Arabnya. Hmm. Tapi insya Allah kan sudah ibu ya tadi itu. Nah kemudian waaidiakum. Jadi tangan juga demikian halnya, tidak mesti harus seluruh pori-pori tangan itu harus disentuh dengan debu, sebatas yang bisa diusap saja. Nah kalau air wudhu itu harus terba tercuci semuanya. Jelas sampai di sini bu. Jadi ini pelajaran kita tentang tasawuf, tapi kita juga tidak boleh meninggalkan fikih. Siapa tahu di antara kita fikihnya juga belum khatam begitu ya. Nanti repot itu jadinya. Ya sekalian juga bahas fikihnya sebetulnya ini sudah lewat ini tapi nggak apa-apa. Wa in kuntum marda ya, apabila di antara kalian ada yang sakit, perhatikan kembali. Nah, ini tanda panahnya, Bu. Ya. Itu menggunakan huruf in. Kalau in itu pernah per, eh, pernah kita jelaskan in itu artinya boleh iya boleh tidak. Jadi tidak digunakan Ida ida kuntum marda pasti kalian akan sakit. Maka kalau sakit nah itu harus bertayamum. Atau bukan juga menggunakan walau walaupun marda, seandainya kalian sakit tapi itu nggak pernah sakit. Nah tapi Allah betul-betul maha tahu kita itu keadaan sehat, keadaan sakit ya kan? Karena itu yang paling tepat di sini adalah in. Kalau in itu bisa iya bisa tidak. In bisa sakit, bisa sehat kan? Hari ini kita sehat ketika ke Sunda Kelapa ya, tapi besok absen ke Sunda Kelapa. Kenapa? Sakit. Makanya itu Allah menggunakan huruf in. Wa in kuntum marda au ala safarin Isya ya? <laughs> Cepat sekali. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita dengarkan dulu salat apa azan azan salat Isya dan semoga kita hayati azan-azan ini, Bu, Bapak itu penting juga tuh mengisi batin kita. Iya, kita coba bahas fikihnya dulu. Wa in kuntum ala safarin apabila di antara kalian sakit au ala safarin atau dalam keadaan bepergian as safar as safar apakah yang ke masjid Sunda Kelapa ini yang rumahnya di Bekasi boleh nggak tayamum Nggak bisa ada ukuran-ukuran yang disebut dengan safar safar itu dua marhalah Dua marhala itu ya mungkin sekitar 40 kiloan lah. Jadi kalau dari sini ke Bandung boleh. Kalau Bogor tergantung kabupaten Bogornya atau Kota Bogornya gitu. Kalau sudah 40 kilo tergantung lewat mana. Lewat tol atau hmm, lewat tembus. Nah, ini juga persoalan fikirnya rumit. Awal Safarin, Safar, ada dua pendapat. Orang yang mengatakan dari sini ke puncak perjuangannya setengah mati, baru sampai ke puncak. Keringatan belum tentu sampai macet, tapi kalau kita ke Yogyakarta lebih jauh. Tetapi begitu naik pesawat, langsung mendarat di tengah-tengah kota Yogyakarta satu juga sudah dijemput keluarga, enggak ada masalah. Masyarakat kesulitannya itu lebih berat kita ke puncak daripada ke Jogja, ya kan? Mana? Apakah yang diukur itu tingkat kesulitan atau jauhnya? Kita ke Makassar dua jam, tapi enggak ada kesulitan sama sekali. Bahkan di pesawat itu. Kerjanya makan terus, bagi yang enggak puasa hari Kamis ya. Tapi kalau ke puncak belum tentu. Jadi, tingkat kesulitan kayak menyebabkan kita harus mengkasar atau bertayamum karena bepergian jauh. Eh, ya, ini nanti kita akan bahas. Ya, ada perjalanan jauh ke Mekah. Ada air sebetulnya di Garuda itu ada air, tapi air itu hanya untuk bersih-bersih muka, tidak untuk berwudu. Sekalipun ada air, tetap kita bertayamum kalau air itu tidak cukup untuk digunakan berwudu. Kita berjalan di padang pasir. Kita hanya bawa apa termos termos itu enggak cukup untuk dipakai berwudu hanya untuk minum atau satu botol aqua mana cukup dipakai minum pakai berwudu pakai cebok nah apa yang kita harus lakukan yang prioritas adalah minum ya kemudian membasuh kalau kita buang air besar kemudian wudhu karena wudhu nggak bisa tayamum jadi tayamum Nanti, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak dapat air, itu kita harus bertayamum pada saat kita berwudu. Nah, sekarang, kalau kita membersihkan diri pada saat buang air kecil atau besar, nah, apa yang harus kita lakukan? Maka, itu namanya syartu. Syartu itu, Bapak Ibu, pernah bahas dalam Kitab Fikih, kan? Kita nggak mungkin cebok, mohon maaf. Nggak ada air. Apakah itu bisa dibersihkan dengan tayamum? Enggak. Dia harus tetap dibersihkan, tapi pengganti air batu. Caranya seperti apa, Bapak Ibu? Ya, di dalam kitab fikih itu terjadi persilangan di situ. Mohon maaf, ini karena memang harus saya sampaikan seperti ini yang namanya sartu itu ambil empat onggok batu atau tanah satu taruh satu kali tarik dari depan ke belakang kalau ini buang air besar ya lempar atau buang ambil yang kedua satu tar, satu kali dari belakang ke depan buang ambil lagi onggokan yang ketiga satu kali dari kiri ke kanan buang. Yang terakhir dari kanan ke kiri gosokkan di situ buang. Diniatkan sudah bersih. Habis itu baru tayamum. Jangan tayamum dulu <laughs> baru syartu. Nah ini penting Bapak Ibu karena tidak selamanya kita punya air ya. Pendaki gunung itu terutama tuh. Di puncak sana tuh enggak ada air. Air yang di bawah itu hanya sedikit. Itu semua harus diakali. Dan nanti ada akhir ayat ini memberikan satu ketat, ke, kejelasan. Ya, yuridu li wal yutimma 'alaikum lalaukum. Yasukum. Jadi dia hendak membersihkanmu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Jadi tidak ada kesulitan sebetulnya. Nah, apa yang harus dipakai membersihkan, Ibu? Alat pembersih apa, Ibu? Pertama? Air. Yang kedua? Tanah atau debu. Yang ketiga? Batu. Untuk satu ya. Yang keempat? Daun sama dengan batu. Apalagi? Tisu sama dengan batu, um, sinar cahaya, karpet ibu sudah dicuci. Kalau itu enggak dikeringkan bau, tapi begitu dia dikeringkan, dibawa terik matahari, maka itu. Bersih memang tidak disebutkan di dalam e, pembersihan fikih, tetapi dalam kitab-kitab itu ada. Ibu bapak sepatunya menginjak kotoran, katakanlah tai kucing, tai ayam, tai anjing. Apa perlu dicuci? Pakai saja berjalan sampai zat warna bekas dan baunya yang ada di sandal atau sepatu itu hilang, maka itu dianggap bersih. Kenapa? Karena tanah itu pembersih. Niatkan najisnya sudah hilang karena sudah tergesek dengan tanah, dan tanah itu alat pembersih tidak mesti harus dengan air. Nah, jadi fikih itu penuh dengan kemudahan-kemudahan sebetulnya. Auja ahadum minkum minal ghaidi, apa artinya? Atau menyetubuhi perempuan. Di sini tidak disebutkan menyetubuhi istri atau berhubungan suami dengan berhubungan uh, apa ya terserangnya itu dengan suami. Karena betapa banyak orang yang melakukan hubungan seperti ini tidak dalam suami-istri. Ya. Nanti ada yang mena me 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 melintirkan, itu kan kalau berhubungan suami-istri. Yang saya barusan berhubungan itu bukan istri, berarti tidak mesti harus adakan pembersihan khusus. Nah, jadi Al-Quran di sini mengatakan ya, Awja'a <suara> hadum minkum minal nah, Melakukan hubungan suami istri Sebagaimana layaknya hubungan suami istri Baik itu memang suami kita atau istri kita Apalagi yang bukan suami atau bukan istri kita Aulamastumun nisa'a <suara> Uh, sebetulnya yang lama saat di situ e, bersentuhan, tapi Al-Quran itu sangat santun. Dia Al-Quran itu tidak suka membicara porno. Yang dimaksudkan di situ tadi ber, berhubungan suami istri, tapi diistilahkan menyentuh. Tapi itu mungkin tanda kutip ya. Ya. Yeah. Bayanil Qausain antara dua titik ya. itu bersentuhan falam tajidumaan orang yang tadi bersentuhan suami istri melakukan hubungan suami istri falam tajidumaan tidak menemukan air fatayammamu maka hendaklah bertayamum sa'idan apa yang dimaksud sa'id tanah yang tayiban karena ada juga tanah yang tidak bersih termasuk tanah lumpur lapindo itu ya kalau itu dipakai tayamum itu belepotan muka kita dengan lumpur itu tidak boleh ya Imam Abu Hanifah nanti kita akan jelaskan ada penjelasannya itu lain kemudian tadi itu wamsahu wa wa'idiyakum Mayuridullahu liyaj'alaikum min haraj. Ini yang penting. Allah tidak hendak menyulitkanmu, tetapi Dia hendak membersihkanmu. Jadi Allah mengapa sampai ini disebutkan? Itu agar kalian pertama tidak Anda menjadi sulit karenanya dan agar membersihkan. Jadi tayamum itu membersihkan. Apa yang dimaksud pembersihan dengan tanah? Sebentar saya akan jelaskan. Kita dulu pembersihan dengan fikih dulunya. Karena jangan sampai di antara kita di sini pembersihan fikih. Tayamum sudah paham semuanya kan Bapak Ibu ya? Masih ada yang belum bisa bertayamum? Saya bertayamum sebagai pengganti wudhu lillahi ta'ala karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana caranya Ibu? Yang pertama, apa muka baru tangan? Jadi, perhatikan, Bapak Ibu, ini penting. Siapa tahu di antara kita tidak biasa bertayamum. Orang Arab itu enggak usah diajari tayamum, hampir setiap hari bertayamum. Mereka, para pengembala, enggak ada air di situ untuk berwudu. Muka itu setiap hari tayamum. Nah, kalau kita setiap hari... Enggak pernah tayamum di mana-mana, ada air, negara kepulauan kita ini. Jadi, pertama, anggaplah di meja ini, meja ini bersumber dari tanah, kan? Ada kayunya atau ada kacanya, ini semuanya berasal dari tanah. Kata Imam Abu Hanifah, semua atau segala sesuatu yang bersumber dari tanah itu boleh dipakai tayamum tripleks atau kayu, kayu jati itu dari tanah kan? Kayu dari tanah. Karpet, karpet itu mungkin dari katang. Katun itu dari kapas, kapas itu dari tanah. Menjadi karpet. Nah, itu juga sama. Atau mungkin kalau sajadah yang terbuat dari wall, bulu domba, itu kan domba juga dari tanah. Nah, itu boleh kita berwudu dengan semua yang bersumber dari tanah. Caranya seperti apa? Jadi jangan pakai kaos tangan. Bahkan ada yang mensyaratkan cincinnya, ya. Kalau masih bisa dibuka supaya khilafia dalam batinnya itu tidak muncul. Terus biasanya tiga kali ya, Ibu, Perhatikan ditepukan ke tanah tiga kali baru gini, tepuk lagi satu dua tiga, nah. baru nah. niatnya pada saat begini, saya bertemu pengganti wudhu karena allah, ya tidak tiga kali satu kali aja, setelah itu kembali lagi tiga kali, tepuk tiga kali, satu, dua, tiga. Ya, tarik. Jangan diangkat, terus tarik. Jangan dilepas, tarik. Balik, tarik. Selesai. Jadi jangan kayak begini. Enggak. Kayak mengambil air wudhu, enggak. Jadi tayamum itu tidak pernah terangkat tangan itu. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu, ini penting nih, jangan-jangan ada yang enggak tahu di sini tayamu. Ya. Tanah, jangan lupa menghadap ke kiblat. Kalau itu dimungkinkan, tapi kalau kita di pesawat menghadap ke kiblat itu balik kanan, susah. Ingat ayat itu, di ayat itu kan ada tadi Bu ya. Ma yuridullahu liyaja'alaikum min haraj. Ya yeah. Allah tidak hendak menyulitkanmu, walakin nyuri dulu Tetapi Allah hendak membersihkanmu. Jadi sekali lagi tayamum, tepuk satu dua tiga, langsung nih selesai. nggak usah segala macam. Satu kali dari atas begini, udah tidak usah tiga kali, nah turun ke meja, ya, tangan kanan menghadap eh, ke atas begini, tangan kiri di bawahnya, gini ya, tarik tangan kiri, putar, dorong ke depan, begini cadangan. kan, balik di sini tarik ke belakang, dorong ke depan. Tayamum. Ini kayaknya nggak biasa tayamum sebagian ini. <laughs> ya. Satu kali aja, Bu. Dan jangan lupa, jangan ada yang berkumur-kumur dengan debu. <laughs> ini ada contohnya, hadis Nabi sahih, ada sahabat itu karena nggak tahu nggak mau nanya juga akhirnya mandi junubnya itu berguling-guling di debu <SILENGALAN> saya nggak bisa bayangkan itu semua rambutnya itu dibasuh dengan pasir itu bangkitnya kayak apa itu kayak kebo nah iya Mayuridullahu liyaja'alaikum <SILENGALAN> Kenapa ada tayamum? Bayangkan kalau tidak ada konsep tayamum, Bapak Ibu. Semua yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum. Ya. Semua yang membatalkan wudhu membatalkan juga tayamum. Tetapi ada tambahannya. Ada hal-hal tertentu membatalkan tayamum, sungguh pun itu tidak membatalkan wudhu. Contohnya, Sunda Kelapa macet semua keran-keran. Persiapannya enggak ada lagi. Ini kita mau ngambil wudhu di mana di sini? Enggak ada. Mau gedor pintunya Pak Gubernur ditahan di situ karena sudah jadi jadi capres gitu kan. Nah, itu bisa menimbulkan darurat di situ. Maka apa boleh buat? Kita tidak ada alternatif lain daripada pulang ke, ke, rumah Bekasi. Nah, sementara balik lagi ke sini. Kalau ada kesulitan, itu dimungkinkan kita untuk berwudu. Kalau itu betul-betul enggak ada air. Alasannya tadi karena kerannya pada mati. Mungkin air pahamnya itu rusak. Ya. Yeah. Begitu kita mau salat di masjid, tiba-tiba Mengucur air di keran itu, maka seketika itu batal tayamum kita. Ya, oh, itu kita mau berwudu. Langganan air kita itu enggak tahu, mungkin sakit tidak datang. Kayak di Tanjung Priuk itu kan tukang gerobak air itu habis total air itu tinggal air minum, aqua mahal. Nah, waktu salat sudah hampir habis. Ya. Begitu kita selesai berwudu, bahkan kita sudah salat, Allahu Akbar. Tiba-tiba tukang air kita datang, air, air, air. Maka seketika itu wudu kita batal. Ya, apa tayamum kita batal tadi? tayamum batal. Iya. Persoalannya dua pendapat. Imam Malik, Imam Syafi'i, maka itu karena salat tidak jadi ya kan? Sekalipun sudah Allah Akbar takbir, batalkan salatnya langsung pergi berwudu. Baru salat lagi. Imam Abu Hanifah jangan menghina salat. Muliakanlah salat, sekalipun wuduknya batal. Tunggu sampai Assalamualaikum. Assalamualaikum, ambil air wuduk, salat lagi. Ini pendapat ulama, tapi bukan sembarang ulama. Itu Imam Mazhab, jadi membatalkan tayamum. nggak ada air, tiba-tiba hujan deras. Ketika hujan deras itu tiba, maka pada saat itu tayamum kita batal. Kan dulu pernah kita dapat di buku, di Viki. pelajaran fikih pernah ya Bu di sini. Pak, siapa? Detail seperti ini enggak mengejarkan. Bagus. ya jadi yang fikih dulu Bu ya, jangan sampai nanti kita lam, langsung jauh meninggalkan fikih tapi fikihnya sendiri belum tuntas. Iya. Ada pertanyaan Bu soal wudhu ini sebelum kita apa pertanyaan fikih. Kalau fikih boleh tanya jawab. Tapi kalau tasawuf itu memang pertanyaannya di depending belakangan. Kalau fikih harus Ya, anggaplah tidak ada pertanyaan ya, kita lanjut. Paham semua? Nah, Bagaimana caranya menyapu anggota badan pada saat kita berwudu, maka seperti itu pun juga caranya kita membasuh pada waktu kita sedang tayamum kecuali tangan tadi. Ya. Tapi maksud saya niatnya ketika kita mencuci seluruh anggota bagian muka itu membasuh muka ya. Maka pada saat itu ini enggak ada kaki ya. Wudhu ada kaki. Yang kalau tayamum itu hanya muka dan tangan, jangan kaki, enggak. Ya, ketika membasuh seluruh muka itu dalaman kepala kita juga ikut diniatkan terbasuh. Nah, ini ada dalilnya. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi katsiran Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, Niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Fil ardi di situ bumi, ya. di muka bumi ini bumi tanah itu dianggap bersih ibu. Perasaan kita itu menganggap tanah itu kotor. Kalau tanah itu kotor, kita juga kotor kan? Karena kita berasal dari tanah. Tidak pernah tanah itu kosor dalam esensi, kecuali tanah itu menjadi kotor kalau ada najisnya. Tapi kalau lumpur, kotor menurut pandangan mata kita, tetapi bersih di mata Allah. Makanya, itu eh, al-ardu masjidun. Permukaan bumi ini adalah masjid para petani yang ke sawah. Saya ingat nenek saya itu, kakek saya. Dia enggak pernah bawa saja dah. Kok enggak pernah bawa saja dah? Uh, jerami pematang sawah itu lebih bersih. Ya. Harum katanya itu jerami itu dipakai sujud. Ya. Allahu alam. Tapi saya nggak membantah karena saya sudah waktu itu di pesantren sudah belajar bahwa tanah dan yang tumbuh di atas tanah itu bersih. Cuman yang nggak bisa saya praktekkan dari kakek saya itu pergi ke sawah hanya bawa nasi dengan lauknya, tidak pernah bawa air. Kayak kenapa nggak bawa air? Ngapain berat-berat bawa air? Ya. Bekas telapak kebok di sawah yang ada airnya jernih itu. Itu tinggal minum di situ. Persis sama dengan keboknya. Ya. Yeah. Dia nggak pokoknya kalau minum air yang habis dipanasi, air aqua enggak enak minumnya. Dia sukanya minum dari air gentong itu. Ya. Yeah. Apa sakit? Enggak. Sekarang masih hidup udah lebih 100 tahun. Ya, lebih suka minum air yang gentong pakai timba itu. Yang saya ceritakan masih kecil-kecil dulu itu nggak pernah bawa air ke sawah. Jadi mungkin adaptasinya bersahabat dengan kuman-kuman lah gitu. Jangan ditiru, boleh dilihat. Nah kemudian Bu, ada ayat yang penting kita analogikan di sini. Watiyabakafatahir warujizafahjur bersihkanlah pakaianmu, tinggalkanlah perbuatan dosa. Ada dua di sini, ya. Masuk kita, tadi kita fikih, sekarang kita mulai masuk ke tasawuf. Karena malam ini malam Jumat, malam tasawuf buat kita. Apa yang dimaksud bersihkanlah? Bersihkanlah artinya, membersihkan secara fisik, secara syariah. Yang kedua, bersihkan secara tarekat yaitu hilangkan dosa-dosa yang muncul dari anggota badan itu. Bersihkan secara tarekat yaitu bersihkan segala sesuatu yang kita perhatikan selain Allah. Apapun yang kita lihat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melihat gelas, gelas ini mengingatkan kita kepada Allah. Ini medianya Tuhan untuk mengenalkan dirinya sendiri. Ya. Begitu kita melihat pohon, pohon itu siapa? Pohon itu media yang diciptakan Tuhan untuk mengingatkan siapa dirinya. Tapi itu bahasa paling santurnya tasawuf itu. Nanti bahasa ekstrim tanda kutip bukan ekstrim dalam arti kekerasan. Kalau tadi itu kan masih agak-agak halus ya, bisa diterima syariah lah gitu, bisa bersahabat dengan fikih. Begitu kita melihat pohon, maka pohon itu menjadi media. Apa itu media ibu? Media itu perantara ya, untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'ainamatu walu, fata Kemanapun kalian menghadapkan mukanya, di situ engkau akan melihat wajah Tuhanmu di situ. Jadi, begitu kita melihat sajadah, sajadah itu media yang diciptakan Tuhan, mengingat Tuhan. Begitu kita melihat langit, langit itu media, media itu artinya tanda bahasa Arabnya ayat, ayat itu artinya tanda, tandanya siapa tanda yang ditampilkan Tuhan untuk mengingatkan dirinya. Tapi itu tasawuf, level bawah tasawuf, level atas. Siapa itu langit? Langit dia, dia dia semua ini kok. Pohon itu dia juga, semua dia dalam wajahnya yang seperti pohon, dalam wajahnya yang seperti bintang, dalam wajahnya seperti sajadah, dalam wajahnya apapun yang kita lihat. Dia semua tidak ada yang maujud selain Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang berwujud selain dia, dia semuanya karena Allah itu muhid. Allah itu maha serba meliputi. Jadi kalau Allah Ya, kalau misalnya ada satu space, ya kita di Masjid Sunda Kelapa, Tuhan ada di mana? Misalnya di langit. Berarti ada satu space yang domainnya bukan Tuhan. Berarti Tuhan itu tidak muhid. Muhid itu seperti gelas ini. Kalau misalnya itu penuh, maka itu disebut muhid. Ini tidak bisa disebut muhiton karena masih sampai di gelas lehernya ini kan. Masih ada satu space di sini Leher gelas ini tidak sampai e, menutupi semua ronggahnya itu. Maka ini tidak bisa disebut muhitun. Kalau muhitun mulai dari bawah dasar gelas ini sampai muncrat ke atas itu, itu penuh. Maka itu namanya muhitun. Maka seluruh space yang ada ini, maka di situ bahasa santunnya tidak bisa dipisahkan dengan Tuhan. Karena Allah itu serba meliputi. Apa artinya Asmaul Husna Al Muhit? Serba meliputi Muhiton. Jadi kalau di situ ada spesnya Tuhan, ada spes makhluknya, berarti Tuhan itu tidak mutlak. Padahal Allah itu maha mutlak. Semua adalah Muhiton segala-galanya. Nah, tetapi sebagai bahasa yang santun kita. Begitu kita melihat pohon, Pohon itu media untuk mengingatkan kita kepada Allah. Begitu kita menutup mata kita, maka sekonyong-konyong di situ ada sejenis cahaya yang kekuning-kuningan, ya kan? Nah, di sini sering disalahpahami, bukan? Mohon maaf ya, bukan salah paham. Ada tarekat yang menganggap itu tawajuh. Hati-hati loh Bapak Ibu sekalian. Tidak sederhana bicara tentang tawaju melihat Tuhan melalui cahaya pelupuk mata. Sulit dipertanggungjawabkan ayatnya, hadisnya. Enggak ada itu pernah enggak pernah saya baca bahwa sejenis cahaya yang muncul pada saat kita pejam mata itu itu dia kalau hanya dia yang segitu itu tidak muhid, enggak mungkin. Jadi daripada kita tersesat, lebih baik kita kembali kepada Quran Hadis. Nah, apa yang kita bahas di dalam Masjid Sunda Kelapa ini, insya Allah ibu bapak tidak ada yang di luar daripada hadis. Banyak sekali yang bisa kita fahami, tapi tidak kita sebutkan di sini. Kita sudah seleksi, Insyaallah Bapak Ibu coba kita lihat kita bahas tentang tahara yang dipakai di sini adalah ayat dan hadis itu ayat semua malah bahkan kurang hadis nah, hati-hati di sini jangan sampai nanti terbujuk oleh orang ayo kita ikut tarekat A B C itu bisa tawaju bisa kita mengingat Allah nanti berpotensi untuk kecewa. Setiap malam melihat Allah dalam bentuk cahaya itu, tapi nasib nggak pernah berubah. Frustrasi nanti jadinya. Walaupun sebetulnya orang-orang tasawuf itu tidak suka nyalahin orang. Kalau ada orang yang suka menyalahkan orang, sesungguhnya bukanlah makamnya para sufi. Cuma kita perlu mengingatkan hati-hati. Saya tadi tidak melarang, monggo silahkan tapi warning kita laisa kami lihi syai'un tidak ada yang mirip dengannya tetapi dalam pengertian kalau membaca buku-buku Ibnu Arabi nanti ya eh, ya seperti tadi itu bahasanya tingkat tinggi kalau kalian melihat pohon itu pohon bukan melihat pohon itu sebagai dia apa adanya maka itu musyrik kecil, maka itulah yang harus berwudu, itu yang harus tayamum, jadi seperti itu yang harus dibasuh. Nah, tapi kalau kita di sini kita pakai bahasa yang santun, apapun yang kita lihat saksikan, pohon adalah media untuk mengingatkan kita kepada Allah. Apapun yang kita akan lihat di situ itu pasti bisa dihubungkan dengan Tuhan ya kan? Kita melihat orang Media untuk mengingat Allah, kita melihat laut. Laut itu sedang tenang, tidur. Itu media juga untuk mengingatkan kita. Laut yang sangat ganas, lagi ngamuk tsunami, itu juga tanda Tuhan. Tuhan memperlihatkan kualitasnya dalam bentuk tsunami. Jadi, apapun yang kita lihat itu harusnya digunakan untuk mengingatkan kita pada Tuhan. Makanya itu kenapa harus mandi junub? Nah ini dia. Kalau nggak ada air nggak mandi junub kan penggantinya tayamum kan? Apa artinya junub bapak ibu? Junub itu artinya jauh. Ya, junub. Kita mandi junub, mandi karena kita merasa jauh dan kita ingin mandi bersih dan dengan demikian nanti kita akan dekat. kan? Apa yang bisa menjauhkan kita Bapak Ibu? Ketakjuban kita kepada sesuatu selain Allah itu membuat kita itu junub. Jadi dalam keadaan janabah orang itu sedang berjauhan dengan Tuhan. Nah. Menarik sekali apa yang disampaikan di dalam kitabnya Ibnu Arabi dalam Khususul Hikam itu. Uh, hikmah salah satu di antara sekian banyak hikmah mandi junub itu masuk hadatsul akbar kita sudah bahas minggu lalu apa itu hadatsul asgar hanya bisa dicuci dengan wudhu hadatsul akbar harus dicuci dengan mandi keramas nah yang menarik di situ adalah hubungan suami istri atau bersetubuh itu masuk Hadis, hadas uh, besar nah, dalam keadaan jenabah karena orang yang sedang melakukan hubungan suami istri itu sangat berpotensi untuk takjub dan kagum, merasa sangat intim. Memang, hubungan intim merasa sangat puas, terpuaskan oleh pasangannya, seolah-olah Tuhan di situ hilang. Maka itu, dalam keadaan hilang perhatian kita kepada Tuhan, walaupun beberapa saat menit atau detik, maka itu pun sudah bisa menjauhkan kita dengan Tuhan. Maka itu disebut dalam keadaan janabah. Kalau orang mabuk tidak ingat Tuhan, itu junub. Habis mabuk, itu harus mandi junub. Nah, habis melakukan suami istri, walaupun itu istrinya atau suaminya, maka itu dianjurkan kita untuk mandi junub. Semoga air itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ini yang kita akan bahas sebetulnya minggu akan datang. Apa itu al-ghusl? Ini malam ini khusus untuk kita tuntaskan tayamum. Sedikit lagi. Tayamum ialah penyucian diri dengan membersihkan anggota badan tertentu dengan tanah. Imam Abu Hanifah, Sa'i dan Tayyiban yang dibahas tadi dalam ayat, Ialah segala sesuatu yang bersumber dari tanah. Sajadah itu dari kapas, kapas dari tanah, maka itu bisa bertayamum di atasnya. Sajadah itu sendiri, Imam Syafi'i mensyaratkan adanya unsur debu di situ. Baru bisa disebut dengan ada tayamum, media untuk bertayamum. Jadi, ibu-ibu punya bedak, ya, ditaburi di atas kaca. Itu lebih afdal menurut Imam Syafi'i. Itu sehingga ada bekasnya sedikit di situ, tanda wudhu. Tapi Abu Hanifah nggak perlu sandaran pesawat terbang, itu kain, bahan, atau mungkin kulit. Itu juga dari tanah, kok. Jadi di belakang, apapun dari tanah, tapi hati-hati, jangan dianalogikan. Nah, ada orang di samping pesawat itu duduk, wah, ini, Mbak, ini juga dari tanah ini pinjam mukanya dulu untuk dipakai ya. Yeah. <laughs> itu sudah lain itu ibu Iya. Yeah. atau jangan mukanya lah yeah. belakangnya orang loh kok kenapa ditepuk ini maaf pak saya lagi tayamum <laughs> itu tayamum mungkin bisa dari segi fikih tapi menimbulkan fitnah tidak boleh kita menimbulkan fitnah. Makanya itu paling aman sandarannya pesawat. Jangan orang yang sandar di sandaran pesawat itu. Karena kalau apalagi kena badannya kan, menyentuh perempuan atau laki-laki lawan jenis, membatalkan wudhu dan sekaligus juga membatalkan tayamum. Ah, satu lagi Bapak Ibu, saya mau sampaikan. Maaf. Ainda syafi'i Tayamum itu ibu bapak Bedanya dengan wudhu Ini fikih bukan tasawuf ya Satu wudhu itu bisa sekian macam Salat Kalau bulan Ramadan itu enak kan Bisa mempertahankan wudhu Saya tahu di sini ada ibu-ibu Satu kali wudhu dalam 24 jam Ada ya hafal Quran kami pernah bu waktu kita dulu menghafal Quran itu ya. Saya beberapa kali itu. Ya teman-teman juga habis salat subuh kita berwudu. Yakin hakul yakin wudu kita nggak batal. Kami memang bacanya Quran terus nggak terasa masuk waktu duhur. Duhur hafal 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 lagi lagi asyik menghafal kan. Eh azan lagi masuk waktu asar sambung lagi hafal hafal Quran hafal Quran ya masuk waktu maghrib ya lanjut lagi ngaji di pondok seperti ini sampai salat isya baru sesudah salat isya buang air dan sebagainya itu bisa satu wudhu untuk lima salat tapi kalau tayamum, satu tayamum, satu salat fardu. Ha. Bagaimana kalau salat jamak? Menurut Imam Syafi' atau Syafi'iyah, duhur asar jamak kan Bapak Ibu? Berarti di situ dua salat fardu. Maka selesai dua rakaat salat duhur itu, tayamum lagi Ya. Baru ambil dua rakaat lagi. Meskipun ada ada ulama fikih juga dua dua boleh satu kali tayamum untuk dua karena itu namanya jama jama itu satu kesatuan tersendiri tapi kalau mau disiplin syafi satu salat fardu satu tayamum tapi boleh beberapa salat sunat tak terbatas salat isya plus salat tarwih dengan tayamum satu kali tayamum. Tapi salat maghrib satu tayamum, isya satu tayamum, tambah dengan salat salat sunat nggak ada masalah. Apalagi tayamum itu ya. Kemudian seorang peneliti, nah ini tayamum, kenapa harus apa sih urgensinya tanah? Ini ada seorang peneliti dari Mesir ya. Pernah mengungkapkan bahwa melalui persenyawaan dengan unsur kimia yang ada di dalam tanah zat zat tanah itu itu bisa lebih efektif membersihkan sejumlah kotoran dan zat yang berbahaya. Seperti virus rabies yang berasal dari anjing. Ada hadisnya kan? Idza wala kalbu fi ina'i hadikum sabah amaratin ulahun nabi turabi. Apabila bejana, bejana itu apa ya alat dapur, termasuk sendok, garpu, piring, ya, dijilat anjing, ya, atau bejana, maka cucilah tujuh kali, satu kali diantaranya dengan tanah. Itu hadis Nabi. Ya. Apa kok kenapa harus tanah? Kenapa enggak sabun, air? Kan lebih bersih. Ya memang hadisnya seperti itu, tapi belakangan ditemukan bahwa misalnya virus rabies itu tidak bisa dibersihkan oleh deterjen yang komposisi kimianya memang keras tapi hanya terbatas. Unsur kimia yang paling lengkap itu justru terdapat di dalam tanah. Makanya itu orang yang ahli tentang kimia saya bukan orang kimia. Ya. Mengapa iblis tidak mau sujud terhadap Adam? Adam diciptakan dari tanah dan dia menganggap dirinya lebih hebat karena diciptakan dari api. Komposisi kimia yang terdapat dalam api itu jauh lebih sederhana dibandingkan dengan komposisi kimia yang sangat kaya di dalam turap di dalam tanah itu sendiri peneliti ini menemukan bahwa persenyawaan dengan tanah, dengan zat-zat tertentu yang mematikan virus rabies itu, itu lebih gampang tersedot melalui kimia tanah ketimbang dengan air dan sabun. Kayak Rasulullah yang bersabda seperti ini ahli kimia, padahal waktu itu belum ada laboratorium kan? Belum ada laboratorium kimia, karena memang wamayantiq anil inhu illa wahyu yuha. Tidak ada yang keluar dari mulut Nabi itu selain daripada wahyu dari Tuhan. Jadi Nabi itu enggak pernah selalu ngomong tuh. Nabi itu kalau bicara pasti ada hikmahnya. Enggak pernah ngaur Nabi Muhammad SAW itu bicara. Dia lebih baik diam. Seperti nasihatnya, mangkani yumin bilai wal akhir fal khairan awliyasmut. Barang siapa yang percaya kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaklah eh, mengatakan yang benar atau lebih baik diam. Kita kebalikannya, enggak bisa dia mulut itu. Lebih gampang berpuasa tidak makan ketimbang berpuasa tidak bicara. Ya. Lebih sulit puasa 30 hari Ramadan ketimbang disuruh berhenti bicara 3 hari 3 malam itu ada hadis kan Allah kalimat nasa salah ya kamu pernah bernazar kalau dikarunia anak ya berpuasa untuk tidak bercakap-cakap berkata-kata kepada orang selama tiga hari kecuali yang sangat penting itu susah nah kemudian kotoran yang melengk melengket di sepatu atau sandal dapat dibersihkan dengan sendirinya jika sudah dipakai berjalan di atas tanah. Tanah itu alat pembersih. Dalam ilmu tarekat pembersihan dengan air at-tahara al-ma'iyah. Nah ini ada yang disebut dengan tahara ma'iyah dan pembersihan dengan tanah itu at-tahara at-turabiyah melampangkan persenyawaan antara alam syahada dan alam malakut. Ya. Air dan tanah dua-duanya sumber kejadian manusia kan Bapak halakahu min manusia itu diciptakan dari tanah yang lainnya halakahu main diciptakan dari air jadi dua sumber kejadian kita lambang daripada kejadian alam syahada atau biasa disebut dengan alamul mulk alam nyata yaitu air dan tanah lalu kita fanakan itu menarik sekali istilahnya ya saya nggak bisa membahas nusikan yang baik jadi di sini fatayamu mu'indahum ibaratun an fanaihim an alam dzahir bi jadi ada semacam persenyawaan ada fana di situ jadi tanah dan air itu simbolisasi daripada alam syahada kita yang disentuhkan disenyawakan dengan alamul jabarut ya alam malakut ya alam gaib itu. Nah, karena dosa-dosa kita itu juga itu berefek terhadap alam malakut kita. Tidak tampak secara alam syahada orang yang banyak dosanya, tetapi secara alam malakut orang yang banyak dosanya itu sangat kelihatan. Jadi kalau orang malakut apa namanya orang ya malakut malaikat itu melihat orang itu berdasarkan berlepotan dosanya itu. Ya, tidak melihat perempuan itu cantik, laki itu tampan, tapi dia melihat tebal tipisnya dosa orang itu. Sedangkan kita orang syahada seperti ini, kita bisa melihat orang itu cantik atau tampan berdasarkan pandangan fisik. Tapi kita tidak bisa menembus dengan mata kepala kita orang itu banyak dosanya. Apalagi kalau pakai peci, apalagi kalau pakai jenggot, apalagi kalau pakai jubah. Waduh, itu malaikat. Itu ternyata kulit luarnya malaikat, dalamannya iblis, hmm. atau bisa juga sebaliknya. Jangan memandang enteng, wajahnya buruk seperti setan, tapi isinya seperti malaikat. Manusia tidak bisa mengukur dengan alat ukurnya. Malaikat juga dia bisa melihat dengan alat ukurnya. Kecantikan itu tergantung dari alam mana kita melihatnya. Kalau dilihat dari alam syahada, alamul muluk, wah orang ini cantik sekali, tampan sekali. Tapi dilihat dari sudut pandang alamul malakut, alamnya para malaikat, dia bisa bertolak belakang yang itu yang anggap artis mohon maaf mukanya kayak monyet seperti itu ya bagi kita itu artis tapi di mata malaikat itu monyet bagi kita itu mirip monyet tapi masya Allah bidadari nah tergantung alam mana kita melihatnya alam itu bersusun-susun kan bapak ibu para aulia biasa diberi kemampuan untuk melihat berdasarkan pandangan Malakut, bukan pandangan Syahadah, maka itu para wali-wali itu selalu tunduk, takut melihat wajah orang, ntar berdosa, masya Allah, wajahnya kok bopeng-bopeng seperti ini, tapi kok penggemarnya banyak sekali. Ini sepi dari penggemar. Tapi masya Allah mukanya sangat tampan, sangat cantik. Ini cara pandang kita. Terakhir, muka dan kedua tangan melambangkan substansi dan kapasitas manusia yang selalu harus dibersihkan. Muka itu adalah penampilan utuh diri kita. Fawali wajhaka, hadapkanlah dirinya, bukan hadapkanlah wajahnya di situ. Muka itu representasi dari seluruh anggota badan. Tangan itu representasi kita itu sebagai khalifah di muka bumi ini. Power di situ, spiritualitas anggota badan yang dibasuh wudhu sama dengan spiritualitas yang dibasuh tayamum. Saya sudah jelaskan tadi, jadi wudhu dan tayamum itu, Bapak Ibu sekalian, cara pembersihannya niatkan menembus lapis-lapis batin tidak hanya membersihkan lapis luarnya. Nah, inilah kesempurnaan atau kelanjutan cara spiritual membersihkan ini. Nanti kita akan lanjutkan pada minggu akan datang. Apa itu mandi? Al-Ghusl. Bagaimana mandi menurut pandangan syariah, mandi menurut pandangan tarekat, dan mandi menurut pandangan hakikat. Nah, ini tambah seru nanti wudhu itu. Dan setelah itu Baru nanti kita akan bahas tentang salat, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah membahas salat, di situ nanti kita akan merasa, masya Allah, pantas doa saya enggak pernah dikabulkan. Salat saya ternyata belum tuntas. Tapi insya Allah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya, kita bisa masuk kepada materi yang eh, yang sangat penting untuk kita bahas bersama. Demikian semoga Allah memberkati kita semua. Saya mengingatkan malam ini malam Jumat, malam Jumat jangan absen untuk salat sunat tasbih tahajud insya Allah setiap malam. Tapi kalau tidak bisa setiap malam minimum setiap uh, malam Jumat kita melakukan salat sunat tasbih walaupun sendirian di rumah dan semoga Allah betul-betul memberikan kesempatan itu dan bersama-sama juga dengan anggota keluarga kita seandainya itu dimungkinkan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.